Sebelum kita mulai video ini, kita mulai dengan berkumpul bersama dulu, guys. Yeah. Alright, are you ready, guys? Ayo kita party di siang bolong, guys. Let's move it. Right. If you want to know the location of every fish, creatures, and trash, and creatures up the deep, just go to my playlist in my channel and you will find all of the location there. Good luck, my friends. Hai guys, kembali lagi bersama gue Browin. Di video kali ini gue masih bermain Creatures of the Deep. Dan guys, malam ini gue cuma mau share untuk kalian yang mencari Don Pedro di bulan Juni ini, guys. Hari pertama di bulan Juni, kalian bisa menemukan Don Pedro di spot yang akan gue tunjukkan di video kali ini. Dan untuk kalian teman-teman yang baru main, kalau kalian ingin menemukan monster di suatu map atau spesialnya Don Pedro malam ini, guys, di Costa Rica, kalian wajib untuk membuka monsternya dulu dengan cara melakukan quest utama, guys. Quest utama dengan dokter siapa itu namanya, pokoknya profesor lah. Nggak dilupa, guys. Kalian quest harus sama dia dan sampai disuruh menangkap Don Pedro, barulah kalian bisa bertemu dengan monsternya, guys. Ya, kalau kalian tidak melakukan quest utamanya, kalian tidak akan pernah bertemu dengan monsternya, guys. Dan selama kalian memancingnya di spot yang benar hari ini, kalian pasti akan bertemu dengan monsternya. Itu hanya masalah keberuntungan dan waktu kalian memancingnya, guys, ya. Jadi cara keduanya adalah dengan cara cast and wait atau melempar monster bait. Dua cara itu berbeda, guys. Cara gratisnya dengan cara cast and wait, dan cara bayarnya adalah melempar monster bait. Monster bait mahal, guys. Dapat 5 biji dengan 10 jam. Jadi nabunglah dulu. Right. Dan untuk kalian yang melempar monster bait, kalian harus melemparnya dengan benar karena setiap player itu berbeda-beda tempatnya, guys. Misalnya gue temukan di sini, di bagian yang sini, mungkin kalian agak bawah, agak atas gitu, guys, ya. Jadi hati-hatilah untuk melempar monster bait kalian sampai ketemu monsternya, guys, ya. Alright, good luck to catch your own Don Pedro tonight and have a great night to catch a Don Pedro in Creatures of the Deep. Good luck, my friends.